Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pencinta otomotif, ya, kebetulan kali ini saya dapat pasien motor yang sudah cukup tua. Kondisinya bisa sama-sama kita dengar tadi, cukup kasar suaranya. Ini saya belum lakukan apa-apa, belum ada pemeriksaan atau perkiraan apa yang kena. Nanti kita akan sama-sama lihat kira-kira di bagian mana yang bermasalah pada mesin sepeda motor ini. Ya, jadi tadi sudah kita dengarkan ya bagaimana suara mesin di motor ini. Mungkin kawan-kawan mengira suaranya seperti berasal dari bagian head cylinder atau bisa juga dari bagian blok. Barangkali yang lebih sering kita temui suara seperti ini gejalanya suara di bagian head cylinder. Bisa setelan klep yang tidak tepat, bisa juga as klepnya yang sudah termakan, bisa juga rantai teme yang sudah mulai kendor. Nah, intinya kita akan coba periksa di bagian yang paling mudah dulu tentunya ya. Jadi nggak usah langsung menponis bagian yang berat. Kita coba analisa yang sederhana dulu. Ya, mungkin coba bisa diikuti aja gambarnya. Ya, jadi sudah saya coba melakukan pengetopan. Tanda T di magnet sudah kelihatan. Juga di bagian klep ataupun setelannya saya periksa tidak ada masalah. Ini sangat ketat malah. Jadi nggak ada gejala klep longgar di sini. Artinya bisa disimpulkan gejalanya bukan dari klep sepertinya. Tapi jangan tertipu, kadang-kadang bisa saja noken as ini makan tidak rata. Jadi kita coba periksa lagi dengan cara menggerak-gerakkan baut setelan ini sambil diputar poros engkolnya juga bisa ya. Kita putar, lalu digoyang-goyangkan terus. Biasanya kalau memang dia tidak bagus akan terasa ada bagian yang kosong seperti ini. Nah ini tiba-tiba terasa ada goyang seperti ini, tiba-tiba setelan kayaknya menjadi longgar ya. Tapi belum cukup longgar menurut saya, ini masih dalam batas toleransi ya. Untuk klep masuk saya pastikan juga klep buangnya. Untuk klep buang nggak ada masalah, malahan ini tekanannya cukup rapat malah ya. Jadi gejala suara sepertinya bukan dari pelatuk klep ini. Oke, saya coba lanjutkan ke bagian dalamnya, mungkin gigi temeng atau rantainya. Ya, saya sudah periksa juga untuk rantai temeng. Sepertinya rantainya tidak terlalu longgar ya, masih dalam batas wajar. Oke, saya sudah buka businya. Sekarang saya coba engkol dalam posisi seperti ini, apakah suaranya masih terdengar? Ya, terdengar dengan cukup jelas. Ya, arah-arahnya seperti dari head atau blok. Kita coba lanjutkan pemeriksaannya. Ya, kita coba periksa sekarang ke bagian rantai temeng. Barangkali ada yang tidak sesuai di sini. Nah, ini sisi bagian magnet.
Kalau dicek di bagian rantai, rantainya termasuk masih tegang. Jadi saya nggak bisa memutuskan kalau ini masalah rantai yang kendor. Biasanya kalau memang rantai kendor nih langsung terasa. Tapi ini masih tegang. Saya buka langsung aja. Untuk melepas magnet kita butuh alat khusus seperti ini, tracker. Bisa kita pasang dulu. Ya, sepi magnetnya harus kita lepas juga ya. Lalu ini gigi starter, gigi kecil, gigi besar. Selanjutnya di sini ada penutup bagian dalam. Kita buka bautnya. Biasanya di sini kalau dilepas penutup ini akan netes oli dari dalam mesin. Jadi mungkin agak kita miringkan sedikit posisinya. Jadi ganjal seperti ini bisa. Oke. Agak dinaikkan. Cara ngelepas ini biasanya di bengkel-bengkel ya seperti ini. Jepit. Lalu kita congkel. Saya mau tes dulu. Suaranya masih jelas. Ya, kalau dilihat rantainya masih tegang ya, nggak ada masalah di rantai temeng. Tetapi suaranya juga masih kuat sekali. Saya curiga, sepertinya bukan masalah temeng, tapi coba kita pastikan. Kita lepaskan aja rantai temengnya. Ya, ini raw temeng namanya. Ada dua buah raw temeng di motor tipe Supra lama ini, Supra Fit sama dengan Grand. Kita keluarkan rantai temengnya. Rantai temeng. Nah, jadi sekarang posisinya antara poros engkol dengan bagian head cylinder ini sudah nggak ada hubungan. Kita mau pastikan apakah masalahnya ini dari dalam atau dari depan. Seandainya saya engkol, suaranya masih ada, artinya suara bukan berasal dari bagian head cylinder, tetapi lebih ke bagian dalam. Ya, coba kita pastikan. Ya, ini saya engkol, suaranya masih kuat. Ya, masih kuat. Berarti posisi asal bunyi bukan dari depan. Kenapa? Karena sekarang statusnya yang bergerak hanya bagian poros engkol. Di sini tidak ada lagi pergerakan, tetapi suaranya masih muncul ya. Artinya berarti suara itu dari sini. Ya. Artinya di sini nggak ada masalah sepertinya. Tapi lebih ke bagian dalam. Ya, karena kita mau buka bagian bak kopling sekarang. Oli mesinnya tentu harus kita keluarkan dulu ya. Dabeknya ditampung aja. Ya, pastinya bagian knalpot juga harus kita buka karena di tipe Honda ini knalpot menghalangi bak kopling, termasuk juga besi pijakan ini harus kita buka.
ya, kita buka baknya. Terkadang bak ini agak keras dibuka, boleh diketok dengan kayu atau balok, tapi jangan dengan besi palu biasa ya, jangan, tapi dengan kayunya boleh, karena bisa apa ya, menciderai juga mungkin ya. Ya, bisa kita lihat di sini ya, di baknya olinya itu seperti ada logamnya. Saya taruh di sini. Ini seperti ada besi yang menyerpih ya. Kita nggak tahu bagian mana yang bergesekan tadi. Kita akan coba lihat lagi. Ya. Suaranya masih cukup kuat, dengar. Belum bisa kita pastikan, sebaiknya dibuka dulu. Ya, jadi ada dua buah mur di sini yang perlu kita buka. Sebenarnya ada kunci khususnya, itu namanya nut crown ya, seperti mahkota. Itu lebih disarankan. Cuman di beberapa bengkel memang itu agak jarang digunakan ya, mungkin karena lebih memilih cara yang praktis. Ya kebetulan saat ini juga saya tidak punya benda itu. Saya menggunakan gaya tradisional ya kali ini. Mohon maaf untuk yang udah profesional. Tapi kita bisa kasih triks supaya nggak terlalu merusak. Kita bisa arahkan seperti ini ya, kita mengarah ke kiri untuk membuka, jangan dilakukan ke arah sini, karena kalau kita pukul dari sini, ini bisa menyebabkan as ini akan mengalami kebalingan. Tapi kalau kita tumpukan ke arah lawannya di sini, paling tidak akan mengurangi kemungkinan baling ya, kurang lebih bisa digunakan trik seperti itu. Murnya sudah kita buka. Yang satunya lagi baru kita arahkan ke lawan yang satunya. Ya. Kalau sudah dibuka mur yang dua itu, kita lanjutkan dengan membuka dua buah baut 10 di bawah ini. Baut mangkok penampungan. Keluarnya ini harus satu set ya, nggak bisa dipisah. Ini harus keluar sekaligus semuanya. Ya, jadi ini udah kita bongkar semua bagian koplingnya. Tinggal yang belum dibuka bagian kuras, bagian blok, bagian deksel. Karena kita nggak curiga di bagian blok, di bagian deksel. Kemungkinan hanya bagian kuras atau blok. Nah, tinggal dua ini. Oke, kita coba sekarang periksa kalau dalam posisi seperti ini bagaimana cara menguncinya. Nah, ini cukup kuat suaranya. Mudah-mudahan bisa didengar di kamera. Artinya ini semakin mengarahkan kita ke bagian yang bermasalah ataupun yang berbunyi itu. Lahar atau kurasnya ini tinggal di situ aja kemungkinannya. Tapi kalau kita mau merinci lagi ya, saya coba lepas sekarang deksel sama bloknya, lalu kita coba putar lagi. Kalau memang masih ada bunyi itu, berarti sudah jelas positif. Ini permasalahannya berarti dari sini. Oke, nah, kurang lebih seperti itu. Saya coba lanjut kerjanya. Thank you.
Oke, kita sudah lepaskan bagian bloknya. Pistonnya bisa kita lihat mengalami goresan yang cukup banyak ternyata. Ya, saya tidak tahu sejarah motor ini gimana kemarin. Kalau dilihat dari bentuknya, sepertinya ini pernah mengalami kering oli ya. Jadi gesekan piston ke dinding silinder ini cukup ekstrim. Jadi kasar suaranya ini bisa jadi berasal dari sini. Seperti itu. Sepertinya motor ini bakal kita bongkar habis kayaknya. Karena piston tidak bisa dilepas dari tiang. Kemudian tiangnya juga sudah cukup banyak spillingnya atau goyangnya cukup parah. Kemungkinan tidak jelas ini bakal ganti tiang, ganti piston. Lakukan lemer clamp, lemer piston ya, lemer bloknya. Oke, kita lanjutkan aja dengan pembongkaran. Oke, kita mau turunkan aja mesinnya. Ini pen botol gigi jangan sampai hilang ya. Jadi sebelum dibongkar sebaiknya kita amankan dulu ini. Bisa ditaruh di magnet. Kita gabungkan aja di sini. Ya, kalau bautnya udah kita buka semua, bagian crankcase ini tinggal dipisahin aja ya. Pastikan tidak ada lagi baut yang tertinggal, karena kadang-kadang dalam posisi kotor seperti ini, bautnya itu nggak kelihatan. Padahal masih ada baut yang belum dibuka. Nah, oke, ini kayaknya udah. Kalau teman-teman menggunakan palu untuk memukul ini, sebaiknya jangan dengan bagian yang besinya ini ya. Mungkin pakai kayunya aja. Tujuannya biar nggak menyebabkan berbekas ataupun berubah bentuknya komponen ataupun crankcase ini. Kalau kita punya palu karet atau palu fiber itu lebih bagus. Ya, ini udah kita buka terakhir. Kita bisa lihat di sini gerakan piston tidak lancar. Ini seharusnya piston ini bisa ditekuk sampai habis. Bisa habis ya. Itu satu ya. Berarti ini kondisinya kemarin sempat mengalami kering oli. Bisa terlihat dari bekas yang di sini ya. Ini juga cukup parah ya. Padahal kita sama-sama saksikan mesin itu nggak berasap. Gak berasap, tapi ternyata dia mengalami goresan yang parah seperti ini. Nah, kemudian di bawah jalan juga nggak ada masalah, tenaganya masih lumayan enak. Oke, makanya kita kadang-kadang bisa salah prediksi ya. Feeling kita bilang sepertinya itu bunyi temeng, ternyata bukan. Kemungkinan bunyi kopling, ternyata juga bukan. Nah, ini ternyata udah jelas, ini piston yang termakan dan blok yang mudah bergores. Kemudian, ini tiangnya juga goyang. Kita bisa lihat ya. Ini spillingnya terlalu jauh ya kalau seperti ini. Kalau kita mau gunakan alat ukur filler gauge, ini sepertinya udah lebih dari standarnya. Kita bisa selipkan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya udah jelas. Yang bermasalah itu satu ini, lalu ini. Kemudian tiangnya juga laharnya ini harus kita ganti biasanya. Nah, ini juga bisa jadi sudah tidak lancar ya. Karena sempat mengalami kering oli. Oke. Nah, ini juga kita pukul seperti ini, bunyinya cukup kuat ya. Kalau di bengkel-bengkel tradisional memang biasanya seperti itu cara mengujinya, dipukul. Kalau ketukannya terdengar keras, artinya ini udah longgar bagian yang pen besarnya, bagian atasnya juga goyang, udah longgar.
maka bunyi ketukannya akan terdengar lebih kuat. Ya. Karena masalahnya ini cukup kompleks ya, karena termakan, karena goyang, karena mulai haus, jadi suara ini agak bercampur, kita agak sulit memprediksi ke bagaimana yang lebih tepatnya. Oke, ya, mungkin ini dulu untuk informasi pembongkarannya. Selanjutnya saya akan langsung aja nih melakukan penggantian part-part yang mau dilakukan penukarannya. Yang jelas tiang, lahar, piston kita akan ganti baru. Packing-packing yang rusak ini kita akan ganti baru, kita bersihkan dulu. Baru nanti setelahnya kita akan tes lagi. Ya. Mungkin itu dulu informasi yang kita sampaikan. Kita nanti tunggu lagi hasil akhirnya bagaimana. Oke. Okay. Ya, jadi kita sudah lakukan penggantian pada bagian tiang kuras atau stang sehernya, pistonnya juga kita udah ganti yang baru, ini juga sudah di lemer ataupun di quarter ya, ini udah mulus lagi. Nah nanti kami akan langsung saja melakukan proses pemasangan, mungkin langsung nanti di hasil akhir aja kita akan sama-sama lihat lagi dan kita dengarkan bagaimana suara dari mesin yang sudah kita lakukan perbaikan ini. Oke, sudah kita rakit kembali ya untuk mempersingkat durasi, sengaja saya tidak rekam untuk proses pemasangannya. Intinya kan kita ingin mengetahui sumber suara dari mesin yang kemarinnya sangat berisik itu. Dan kita sudah melakukan penggantian yaitu di bagian kuras, laharnya, dan juga piston. Nah, kita mau coba buktikan apakah benar suaranya bisa berubah atau jangan-jangan masih ada suara berisik di sini. Supaya olinya bersirkulasi sebaiknya beberapa kali engkol dulu kita lakukan ya. Sama-sama kita dengar di sini ya. Intinya kurang lebih saya hanya ingin berbagi, ternyata permasalahan suara kasar di sepeda motor bisa saja penyebabnya seperti yang kita periksa kali ini ya. Oke, saya mungkin matikan dulu. Sebenarnya kalau secara metode ada hal-hal yang bisa memudahkan kita untuk mengetahui sebenarnya masalah suara ini berasal dari mana. Hanya saja saya kekurangan informasi tentang riwayat penggunaan kendaraan ini. Jadi saya harus meraba-raba dulu permasalahannya apa. Tapi seperti yang kita lihat di sini, saya memperkirakan sepertinya kendaraan ini pernah mengalami kekeringan oli, lalu diisi kembali olinya dan dicoba dinyalakan, ternyata masih bisa nyala. Tapi suaranya langsung menjadi kasar seperti ini. Nah, andainya ini disampaikan oleh pemiliknya sebelum saya terima, mungkin
kita lebih mudah untuk menebak ataupun memperkirakan kemana permasalahan daripada sumber-sumber suara yang kita dengar kemarin. Mungkin ini dulu dari kami, semoga ada manfaatnya untuk kawan-kawan kami pemula ataupun pengguna motor yang penasaran sebenarnya suara motornya permasalahannya dari mana. Memang ini mungkin hanya ilmu sederhana, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.